tak disangka, kedatangan sosok wanita ini menguak fakta siapa sebenarnya Tia, si pemulung cantik yang tengah viral. Gadis yang sehari-hari membantu sang ayah untuk mencari nafkah sebagai pemulung tersebut kini tengah viral. Namun siapa sangka, Tia sebenarnya adalah keluarga dari mantan orang nomor satu di Indonesia. Benarkah Tia merupakan cucu dari Ibu Megawati Soekarno Putri? Mari simak terus videonya. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa pastikan jari Anda untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga tekan lonceng notifikasinya untuk mengetahui video-video terupdate dari kami. Belakangan ini sosok Tia, pemulung cantik asal Bandung, berlalu lalang di media sosial. Kisah hidupnya kemudian viral dan menuai perhatian publik. Gadis cantik kelas 1 SMP bernama Tia itu setiap harinya menjadi pemulung barang bekas bersama sang ayah, Asep. Aktivitas Tia sebagai pemulung diviralkan oleh salah seorang netizen di TikTok beberapa hari yang lalu. Sejak mencuatnya unggahan video tersebut, sosok Tia mendadak viral dan membuat warganet penasaran ingin tahu lebih jauh tentangnya. Namun kecepatan warganet Indonesia untuk mencari kebenaran memang tidak perlu diragukan lagi. Tia, gadis cantik yang membantu ayahnya menjadi pemulung, ternyata sudah ditinggal sang ibu sejak dari usia 2 tahun. Sang ibu diketahui adalah seorang politikus ternama di negeri ini. Beliau terpaksa meninggalkan Tia untuk berkarir di ibu kota kala itu. Namun sejak itu Tia beserta ayahnya kehilangan kontak dan terpaksa harus berpindah rumah untuk bertahan hidup. Berdasarkan video-video yang dibagikan, Tia tinggal di rumah sederhana yang berada di gang sempit. Kondisi rumahnya sangat memprihatinkan, penuh dengan barang bekas dan banyak bagian yang sudah rusak. Nampak juga dalam video, barang-barang berserakan tak tertata rapi. Mau bagaimana lagi, itulah satu-satunya tempat tinggal yang mereka miliki. Tia dan keluarga mencukupi kebutuhan sehari-harinya dari hasil memulung. Bahkan mereka harus menabung lama agar bisa membeli televisi. Diketahui ibu Tia telah lama berpisah dengan sang ayah dan meninggalkan keduanya saat Tia berusia 2 tahun. Sejak itulah Tia bersama ayah dan kakaknya melanjutkan hidupnya bertiga di rumah yang kini mereka tempati. Ayah Tia harus berjuang seorang diri untuk merawat serta membesarkan Tia dan kakaknya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa ikuti terus channel update artis untuk mendapatkan info-info terbaru dari kami.